kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel YouTube kita ya guys. Nanti di kelipatan 1000 kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys, kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau unboxing RC lagi ya. Ini RC dari produknya Xiaomi. Bukan Xiaomi ding, ini dari produknya Xiaomi ya. Jadi ini kerjasama Xiaomi dengan Suzuki Official License Product ya. Jadi mereka juga membuat mainan. Nah mainan ini merupakan mainan remote control yang menggunakan handphone. Oke, kita langsung buka aja kotaknya ya guys. Kita lihat ada apa di dalamnya. Dari depan sudah kelihatan itu ada logo Jimny-nya ya, tampak sedikit kelihatan lah, itu masih plastiknya masih ada tembus-tembusnya dikit ya. Nah ini ada buku manualnya ya, dan ada kayak stiker gitu ya di situ ya, mungkin itu stikernya dari Xiaomi ya. Oke, kita coba keluarin mobilnya dari boxnya. Oke, sekarang udah keluar ya mobilnya, masih dikelilingin dengan kardus lagi ya. Nah ini adalah kabel chargernya ya. Jadi chargernya itu colokannya kayak colokan Nokia yang zaman dulu itu ya, yang kecil. Nah kalian tinggal colokin ke charger handphone kalian. Nah sekarang kita buka lagi lapisan dalam dari kardusnya guys. Warnanya ini warna hijau yang stabilo ya. Memang ini yang ikonik banget warnanya buat mobil Jimny aslinya gitu. Jadi warna ini tuh memang warna favorit kita ya. Jadi bener-bener ya mirip banget lah dengan warna aslinya gitu. Oke, sekarang kita buka lagi bagian plastik dalamnya. Oke, mainannya belum keluar dari plastiknya aja udah kelihatan aura-aura bagusnya ya guys. Jadi ya mungkin karena memang kita ini pencinta Jimny ya, jadi mainannya pun yang penting Jimny gitu, bagus gitu jadinya. Tapi enggak sih guys, memang ini finishingnya cukup bagus ya, dan detailnya cukup oke. Nah kalian bisa lihat sendiri nih, ini buatannya detail banget ya, sampai ke ya sela-selanya itu detail banget dan rapi banget finishingnya. Nah ini kalian bisa lihat tuh, mirip banget dengan mobil aslinya guys. Jadi ya nggak nyesel lah kita beli mobil ini ya guys. Cuma sayangnya mobil ini bukan punya kita guys, jadi ini kita beli buat orang lain. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting kita yang unboxingnya dulu guys. Oke, ini bagian depannya ya guys, kalian bisa lihat itu ada lampunya, dan lampunya itu bisa menyala guys, keren banget ini mobil. Nah ini bagian depannya ya, ada rodanya. Rodanya ini ya kayak gitu, dalamnya ada angin ya, dan itu karetnya soft banget. Jadi kalau kalian jalanin di atas bebatuan itu berasa seperti mobil aslinya guys. Lalu bagian depan dilengkapi dengan wiper, bagian samping ada ini apa namanya, kaca spion. Kaca spionnya ini terbuat dari karet, jadi ini cukup lentur dan aman kalau kalian mainnya nabrak-nabrak gitu ya. Nah cuma sayangnya bagian pintunya ini nggak bisa dibuka, dan kacanya itu warna hitam ya. Jadi ini kesannya mobilnya ini dikasih kaca film hitam yang bener-bener solid, sampai kita nggak bisa lihat ke dalam. Nah ini bagian belakangnya seperti ada ban serep, tapi kita coba-coba buka, nampaknya cuma hiasan aja, jadi nggak ada bannya di dalam. Berbeda dengan seri WPL yang Suzuki carry kemarin itu, ya bener-bener ada ban serepnya guys. Nah ini bagian belakangnya, bagian belakangnya juga ada seperti ada lampu, tapi ini kayaknya nggak nyala nih lampunya ya, karena nggak kelihatan ada LED-nya.
Nah, bagian bawahnya ini gardannya seperti itu, semuanya masih dari bahan plastik ya. Jadi ini belum bahan besi atau aluminium. Nah, tadi itu lubang knalpotnya itu adalah tempat pengecasan, guys. Jadi kalian tinggal colokin ke lubang knalpot tersebut. Nah, bagian bawah kalian bisa lihat ya, finishingnya rapi banget. Terus ya enak banget lah dilihatnya, guys. Nah, itu ada tombol bulat, nanti kita coba nyalain. Nah, untuk menyalakan tinggal ditekan aja ya agak lama, lalu dia akan menyala dan ngedip-ngedip. Nah, kalau udah ngedip-ngedip gini, kalian tinggal install aplikasinya ya. Kalau udah install aplikasinya, kalian tinggal connect bluetoothnya, lalu kalian searching mobilnya. Kalau udah ketemu, kalian tinggal connecting aja. Nah, ini bagian shock absorbernya ya, atau shock breakernya itu menggunakan per. Bagian ini bagian depannya, bagian depannya dia memakai servo ya, cuma kita nggak tahu servonya size berapa dan kekuatannya berapa, tapi nggak masalah. Yang penting desainnya bagus, karena mobil ini sebenarnya nggak dimainin buat RC pun udah cakep banget buat di display. Nah, ini motornya ya, motornya juga motor yang kecil, bukan motor yang besar. Nah, itu kelihatan ada kabelnya yang nyambungin ke servo, dan mungkin di situ juga ada mainboardnya ya, atau ESC-nya di situ. Nah, itu gardannya penghubung ke keempat rodanya ya. Jadi ini kalau dia jalan, keempat rodanya ikut berputar semua, guys. Jadi ini 4WD ya, kita sebut 4WD untuk RC-nya ini. Bagian belakang bannya pun kurang lebih sama, bukan kurang lebih lagi, ini memang sama sih dengan ban yang depan. Jadi sistemnya juga yang angin, terus ya empuk-empuk gimana gitu, guys. Ya. Jadi ya finishingnya sih rapi banget. Oke deh, guys, sampai di sini dulu unboxing kita kali ini. Karena ini bukan punya kita, jadi ya sudahlah, kita unboxing aja. Mungkin nanti ya kita beli satu lagi ya, guys. Kan karena kayaknya ini keren banget sih buat pajangan. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.